sana aja. Dasar menjijikan. Mau bikin masalah kamu. Keluargamu saja sudah banyak masalah. Kenapa? Aku gak apa-apa kok. Kamu pasti dari makam akhiran ibu? Enggak. Kak, udahlah berhenti, gak usah mabok terus. Apa? Mabok? Cuma ini yang bikin kakak senang. Bikin kakak happy. Tapi kan gak baik kau buat kesehatan. Apa? Kesehatan? Kamu tahu, kakak ini udah sakit, dek. Gak kayak kamu. Masih suci, masih bersih. Tahu apa kamu? Tapi kan kak tetap aja gak enak dilihat orang. Ah, bullshit. Emang kakak gak tahu? Mereka itu gak menghargai kita. Buat apa kita menghargai mereka? Kamu tahu? Foto ini. Mereka yang membesarkan kita. Tapi kita jadi apa? Kakak sakit seperti ini. Ah! Awas kamu! Kak! Kenapa? Berhentilah kak, Dewi, Emma dan kedua orang tua kita. Sebenarnya mereka semua tidak ingin seperti ini, tetapi ini semua sudah takdir. Walaupun emang gak sakit kayak kakak, tapi emang bisa rasain apa yang kakak rasain. Dek, kakak kan coba untuk lupa ini semua demi masa depan dan kamu. Emang sayang kakak. Kakak juga sayang adek kok. Kenapa kamu deh? Aku disini merasa sebuah luka. Gayal takkan pernah hilang. Kasihku untuk kau yang ada di sana.